Nahwa Ta'ala Pada malam hari ini Kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita Untuk berkumpul Di Masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk melaksanakan ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah yang mulia Salat wajib yaitu salat isya' Lalu kita ikutkan dengan sholat tarawih yang dinamakan dengan Qiyam Ramadan, di mana Nabi Wasallam telah mengatakan, man qama Wahdi'ah, imanan wa ihtisaban iman lahu ma taqaddama min dzambi barang siapa yang berdiri di bulan suci Ramadan, yang dimaksudkan adalah karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita berharap jemaah sekalian jangan 29 atau 30 malam, satu malam saja dari 30 malam itu Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita yang telah berlalu itu sudah sangat luar biasa apalagi kalau kita punya kesempatan 29 atau 30 malam ya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pantas untuk terus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kenikmatan ini kepada kita sekalian sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dengan membawa bekal-bekal yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari malam hari ini sampai beberapa malam ke depan, ya insyaallah kami uh, akan menyampaikan atau kita akan mempelajari Tafsir dan Tadabur dari surat Yusuf. Ya surat ke-12 dalam Al-Qur'anul Karim. Karena mulai dari malam hari ini sudah jadwal saya untuk kajian sampai beberapa malam ke depan. Kenapa kita akan mempelajari surat Yusuf? Surat Yusuf adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim jemaah sekalian. Sebenarnya kalau waktu banyak sangat bagus kita pelajari satu Al-Quran kita tadaburi dan kita ambil faidah-faidah pelajaran-pelajaran satu Al-Quran karena di dalam bulan suci Ramadan jemaah sekalian selain dianjurkan kita memperbanyak bacaan Al-Quran juga dianjurkan kita mentadaburi ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran tersebut mentadaburi maksudnya adalah kita pahami makna Paling minimal terjemahan dari ayat tersebut, lalu kita pahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam ayat itu, atau Allah apa yang Allah larang di dalam ayat itu, atau apa yang Allah kabarkan di dalam ayat tersebut. Ya, Mentadaburi, kita bisa mengambil faidah-faidah pelajaran-pelajaran dari ayat tersebut selama pelajaran-pelajaran yang kita ambil itu, tidak bertentangan dalam syariat, tidak masalah. Meskipun kita sendiri yang oh berarti dilarang untuk melakukan ini. Itu dipahami jelas dari satu ayat misalnya, itu namanya mentadaburi. Berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir kita rasanya saya dan mungkin kita semua belum apa? Belum sampai untuk bisa menafsirkan ayat secara pribadi-pribadi. Kita bukan mufassir. Kita bukan ahli tafsir. Ada ahlinya para ulama dan ada syarat-syaratnya untuk bisa menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an karena tidak boleh sembarangan berbicara dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an man al-qur'ana bi in asoba. kata para ulama siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri maka dia telah keliru meskipun nanti tafsirnya ternyata benar Kenapa? Karena menafsirkan Al-Quran tidak boleh pakai pendapat. Oh, menurut saya, ayat ini berbicara. Oh, ayat ini tidak relevan lagi. Ayat ini tidak cocok lagi. Siapa kita? Untuk berbicara, ayat ini tidak cocok lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada ulama khusus untuk itu. Ada ulama tafsir, dan tidak semua ulama bisa menafsirkan Al-Quran, jemaah sekalian. Para ulama yang tidak menguasai tafsir, mereka pun harus merujuk kepada ulama-ulama ahli tafsir. Itu pembicaraan lain, tafsir kita akan pelajari tafsir ringkas yang disebutkan oleh para ulama. Lalu, kemudian kira-kira faidah apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut? Untuk memetik faidah-faidah mentadaburi makna-makna ya, yang terkandung di dalam ayat, selama kita bisa membacanya dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalnya kalau kita baca misalnya uh, kita baca apa? Uh, surat uh, Al-Fatihah misalnya ya. Surat Al-Fatihah misalnya ketika kita membaca alhamdulillahi alamin. Kita baca artinya segala puji bagi Rabb bagi Tuhan semesta alam. Itu terjemahannya, artinya kalau kita merujuk ke tafsir para ulama akan panjang pembahasan mereka. Alhamdulillah mereka akan bahas satu perkata, mereka akan bahas. Tapi kalau kita mentadaburi, kira-kira apa makna baik yang terkandung di dalam ayat ini? Dibolehkan bagi kita dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat apa yang kita petik dari makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut contohnya ketika kita membaca alamin segala puji bagi Allah atau Rabb Tuhan semesta alam lalu kita mengambil faidah berarti tidak ada manusia yang berhak mendapatkan pujian karena Allah katakan di dalam ayat ini pujian itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira ini bertentangan dengan syariat tidak bertentangan dengan syariat berarti makna itu pun terkandung di dalamnya boleh kita memahami demikian Jemaah sekalian Itu bukan tafsirnya Meskipun nanti kalau dirujuk ke tafsir Ada ya tafsiran yang seperti itu Ada penjelasan seperti itu dari para ulama Atau kita baca Rabbul Alamin Tuhan semesta alam Ini menunjukkan bahwa Memang semesta alam ini Semuanya ini Ada Tuhan yang mengaturnya Ada Tuhan yang menciptakannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya mentadaburi Al-Quran, ya, berusaha memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Satu dua faidah yang bisa kita dapat itu sudah luar biasa, jemaah sekalian. Makanya, kalau kita membaca terjemahan saja, dengan sendirinya kita akan paham apa yang dimaksudkan, karena ada ayat-ayat yang memang jelas, sebagaimana nanti di awal dari Surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terangkan bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang jelas. Jika kita baca terjemahannya saja, kita akan pahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau mau masuk lebih dalam, maka kita harus merujuk ke ulama tafsir. Nah, itu yang akan kita lakukan, jemaah sekalian. Mulai dari malam ini sampai beberapa malam ke depan, karena mengingat juga di bulan suci Ramadan, di antara amalan yang terbaik adalah mentadaburi Al-Quran di malam hari. ya membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari itu adalah sesuatu yang baik di bulan Ramadan tapi kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdol, lebih baik karena Malaikat Jibril alaihi salam datang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi di bulan Ramadan di malam-malam dari bulan suci Ramadan maka kita berharap mudah-mudahan dengan ini kita mengisi waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan juga dengan dengan kebaikan dan saya mohon maaf agak terlambat Ya, sekarang masih tersisa 30 menit. 30 menit ya. 7 menit. Masih tersisa 7 menit ya, Mas kalian. Kita ambil satu dua ayat dari Surat Yusuf dan insya Allah kita lanjutkan uh, besok, ya, besok malam insya Allah. Mudah-mudahan tidak terlambat. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alif Lam Ra, surat Yusuf, surat yang ke-12, ini dalam Al-Quran. Allah katakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra itulah ayat dari kitab dari Al-Qur'an yang sangat jelas, mubin ya. Tilka ayatul kitabil mubin itulah kitab ya ayat dari kitab yaitu Al-Qur'an yang sangat jelas. Alif Lam Ra para ulama kita berbeda pendapat tentang tafsir-tafsir huruf-huruf seperti ini dan di dalam Al-Quran akan kita dapati banyak jemaah sekalian alif lam mim alif lam ra ada yang terdiri dari tiga huruf ada yang terdiri dari dua huruf saja contohnya kalau dua huruf apa toha yasin ya yasin toha terdiri dari tiga huruf alif lam mim alif lam ra terdiri dari empat huruf alif lam mim ra Ya, bahkan ada yang lebih kafha ya ain sod lima huruf kafha ya ain sod surat apa surat Maryam potongan-potongan huruf seperti ini diistilahkan oleh para ulama dengan huruf muqatta'ah huruf-huruf yang terputus mereka berbeda pendapat tentang tafsir dari huruf-huruf tersebut apa maksud dari huruf-huruf itu Dan pada akhirnya Wallahu ta'ala a'lam Kesimpulan yang Wallahu a'lam Saya sendiri lebih condong kepada pendapat itu bahawa Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya, Makanya para ulama menyebutkan di antaranya ya, Syekh Muhammad bin Salih al-Thaymin dan yang lainnya Mereka mengatakan Allahu a'lamu Allah lebih paham, lebih tahu Apa maksud dari huruf-huruf muqatta'ah seperti itu Apa maksudnya alif lam mim Karena Para ulama ada yang mengatakan maksudnya Al-Quran, maksudnya Nabi Muhammad, maksudnya Allah itu sendiri, ya dan seterusnya. Wallahu a'lam tentang maksud dari huruf-huruf potongan seperti itu. Tapi mereka menyebutkan bahawa ini ada uh, apa? Ada maksud dan ada tujuan tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menambah keunikan dan kemujizatan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang-orang terdahulu ketika mereka mengatakan diri mereka adalah nabi dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka atau mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad Allah menantang mereka datangkan 10 ayat. Tidak bisa datangkan 10 ayat, coba datangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu datang dengan ayat-ayat yang maknanya dalam seperti Al-Qur'an, tapi kalau syair-syair mereka bisa. Mereka bisa datang dengan syair-syair yang luar biasa indah sekali didengar. Tapi, kalau mereka dengarkan ucapan Nabi ketika membacakan Al-Quran, para penyair terhebat pun akan mengatakan, "Itu bukan syair, itu bukan syair. Saya tahu syair itu seperti apa, karena saya paham tentang syair." Mereka akan katakan demikian. Adapun yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair. dan kebanyakan dari mereka akhirnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengarkan keindahan Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ra. Ya jadi wallahu aalam tentang maknanya apa dari alif lam ra ini ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu menambah kemukjizatan dan keindahan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Tilka ayatul kitab Al-Mubin Itulah ayat kitab Yaitu Al-Quran Yang jelas Dalam tafsir Imam As-Sa'di ya, Tafsir-tafsir yang ringkas Itu diantaranya adalah tafsir Imam As-Sa'di Abdul Rahman As-Sa'di Beliau mengatakan Ayatul kitab Al-Mubin Ay al-bayin al-wadihah Al-fadhuhu wa ma'ani yang sangat jelas lafadz-lafadznya jelas makna-makna yang terkandung di dalamnya pun jelas. Itu hukum asal dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an jelas semuanya. Orang-orang Arab terdahulu di zaman Nabi, mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi, kalau ada orang datang di musim haji misalnya, mereka itu saling berpesan, hati-hati jangan mendengar dari Muhammad, tutup telinga kalian kalau kalian kalau Muhammad sedang berbicara dengan kalian. Kenapa? Jemaah sekalian, kalau mereka yakin itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka yakin itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka yakin itu hanya buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak penyair-penyair hebat bisa mengalahkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, apalagi membuat syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tapi kenapa mereka mewasiatkan orang-orang yang datang masuk ke Mekah hati-hati di sini ada seorang yang gila begitu kata mereka. Ya. Justru dengan itu dan ini ini salah satu rahasia juga jemaah sekalian. Semakin banyak orang yang menentang dakwah yang benar, dakwah yang hak, dakwah yang sunnah, pengajian di sana diusir, pengajian di sana ditolak, ini dimusuhi, itu dimusuhi, segala macam di semakin banyak yang seperti itu, santai saja justru semakin akan banyak orang yang penasaran dengan dakwah yang hak itu sendiri. Iya, dan itu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan hati-hati dengan Muhammad, di sini ada orang ya orang gila, tukang sihir dan sebagainya, namanya Muhammad, hati-hati. Justru mereka ah kenapa saya harus hati-hati? Saya ini kan jago syair. Kalau itu syair yang dia bacakan, saya bisa bedakan mana syair yang benar, mana syair yang tidak benar. Untuk apa saya harus hati-hati? Akhirnya, mereka tidak menutup telinga mereka. Mereka dengarkan dari Nabi Muhammad SAW yang ternyata justru menjadi awal keimanan masuk ke dalam dada-dada mereka. Ini bukan syair. Saya tahu syair itu seperti apa. Akhirnya, mereka mulai tertarik dengan apa, dan orang-orang musyrik sendiri, jamaah sekalian, dulu di zaman Nabi yang melarang-larang orang. Ya, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terakhir sebelum kita salat Isya. Kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi mereka melarang orang jangan dengar dari Nabi Muhammad. Ternyata di malam hari ada di antara mereka yang tabrakan di dekat rumahnya Nabi Muhammad masing-masing ingin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi Karena Al-Qur'an subhanallah